permukaan laut menyerap dan memantulkan sinar matahari. Ini memberi warna samudera warna hijau kebiruan saat ini. Namun, kenaikan suhu dan keasaman akan menyebabkan fitoplankton di air berkurang jumlahnya. Pada dasarnya mengubah warna lautan karena lebih sedikit sinar matahari yang diserap. Studi ini menjelaskan bahwa bagian-bagian lautan secara bertahap akan berubah menjadi warna biru tua, sementara yang lain secara bertahap berubah menjadi hijau gelap selama 80 tahun ke depan. Namun, perubahan ini mungkin tidak akan terlihat dengan mata telanjang. Statistically independent of each other, so we use that to construct the error. So, this part of the story says that the Argo minus Challenger sea surface temperature difference is consistent with the historic. Tis sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan sampah dapat menimbulkan pencemaran, baik itu pencemaran air, udara, ataupun tanah. Pemirsa, pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Lembaga Kemitraan Aksi Plastik Global GPAP. Target pemerintah untuk mengurangi plastik itu 70% sampai tahun 2025 itu memang betul-betul kita kejar dan melihat target yang